pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini nggak berputar. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap hasil penyelidikannya terhadap bangkai bis yang terjun ke Sungai Guci Tegal. KNKT menegaskan bahwa handbrake atau rem tangan dari bus tersebut berfungsi dengan baik. Mereka juga membantah isu adanya anak kecil yang bermain rem tangan ataupun kemudi. Diketahui penyebab kecelakaan yang terjadi pada Minggu 7 Mei itu santer diisukan karena anak kecil yang bermain rem tangan. Meski begitu, pihak sopir menegaskan bahwa dirinya yakin sudah menarik rem tangan dengan benar. Senior investigator KNKT Ahmad Wildan mengungkap, ia dan tim Hino memastikan bahwa rem tangan bis pariwisata Hino tipe RK260 itu dalam posisi terkunci. Kemudian saat bangkai bis diangkat, posisi ban belakang juga tidak berputar karena mengunci, sehingga disimpulkan bahwa handrem bus tersebut bekerja dengan baik. Namun seberapa kemampuan handrem itulah yang kini sedang dicari tahu oleh KNKT dan tim dari Hino Bis. Kemudian terkait viralnya kabar yang menyebut ada anak kecil yang memainkan rem tangan saat kejadian, Wildan mengatakan kemungkinannya sangat tipis. Sebab seperti temuan awal bahwa rem tangan berfungsi baik dan ban belakang terkunci. Selain itu, jika melihat video, bis terjun tidak terlalu cepat bahkan bus sempat melambat. Hal itu menunjukkan jika ada yang menahan, yakni rem tangan yang berfungsi dengan baik. Padahal untuk mengaktifkan atau menggunakan rem tangan pada kendaraan bis tidak sembarang semua orang bisa. Sebab ada caranya dan itu tidak mudah, apalagi jika yang melakukan anak-anak. Terkait dengan sebab dari terjunnya bis ke Sungai Guci itu, pihak KNKT masih mendalaminya. Meski sudah memastikan rem tangan aman, mereka akan meninjau seberapa jauh kemampuan dari rem tangan tersebut. Mengingat bis diparkir di jalanan yang menurun dan di tanah gembur. Ini ada kampas menentu tromol dan spring brake mendorong kampas. Nah, ini dua hal ini yang harus kita ukur. Nah, ini yang mau dilakukan oleh teman-teman. Kunci dari temuan teman-teman penguji kemarin posisinya kunci, dan pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini nggak berputar, karena pada saat ini kan kendaraan Hino RK260 ini adalah full air brake, jadi ketika dua sumbu handbrake ditarik maka roda belakang harusnya kunci, dan ketika diangkat roda belakang yang kunci nggak bergerak. Jadi di sini kalau kesimpulan awal dari penjelasan pemuji, satu handbrake-nya ngunci, dua posisi roda belakangnya ngunci, jadi ya bekerja. Cuma bekerjanya seberapa besar yang ini akan kita kasih informasi yang viral. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.